Pendek saja atas satunya, angkat satu dua tiga. Kita masih bisa dikembalikan, angkat satu serangan kembali. Ale ini siapa Haikal? Angkat satu dia pergerakan kali ini. Pergerakan kali ini, Mohan berkaca kembali. PP semua kapas, Mohan. Ini yang lima. Ia kali ini kembali ke lapangan. Kita melihat posisi. Hal ini soal pertama dilakukan tadi oleh Pendes Bratabas teman keluar rumahnya. Satu kebetulan poin 1-0 di awal game yang ini cari. Enjoy kali ini akan melakukan set. Aku kali ini pendek saja atas Safria. Angkat 1-2. Kita masih bisa dikembalikan. Angkat satu serangan kembali. Dua kali serangan kembali saja dicabut oleh Pendes Bratabas. Kita lihat pemain-pemain muda lucu ini kali ini. Poin tidak satu sama. Mundur sedikit di dalam nomor 4 agar melakukan serangan. Timang-timang dia seorang gila. Apa satu macam materi? Hari ini pasti bisa ada satu Biro Karnap yang lihat. Pelanggaran kembali banyak tadi. Biro berada di posisi berada tadi. Lakukan kembali atau berada di depan. Jadi lakukan pelanggaran. Poin tidak. Hal ini siapa Haikal? Atas satu dia pergerakan kali ini. Sama untuk PS keluar lapas kali ini kudus sedikit ke belakang ada siapa di sana Aceh timan Aceh akan lawan tanggal kedua Aceh siapa berbanyaknya poin kita bergeser untuk enjoy 3-2 timan sebentar angkat pendek 1-2-3 pergerakan kali Mohan berkaca kembali PS keluar lapas Mohan dua kalinya berbanyak ini terjadi poin final untuk MTS Gua Kapas 3-3 timang-timang sebentar Mohan kali ini akan melakukan chance begitu keras akan dibero dengan cantik ada siapa di Irfan masuk ke perbedaan satu serangan dan seorang Irfan tadi mengibatkan poin final 4-3 4-3 Irfan timang-timang sebentar akan melakukan serbia akan kali geser umpankan kembali Bobo Satria jadi masuk dia ketika poin tidak saja untuk PNS Kelapas 4 sama Satria kali ini mundur sedikit belakang akan berlangsung timbang sebentar angka 1-2-3 pergerakan kali ini enjoy masih dapat dikejar dia ada Agung ada siapa di sana umpankan fokus sampai kali ini itu dengan posisi yang kosong tadi sehingga poin tidak saja terjadi untuk dari Enjoy 5-4 April akan melakukan sol timbang sebenarnya akan 1-2-3 pergerakan kosong terbaca masih bisa angkat satu sebentar di belakang belakang ada Ebo akan bergerak masuk dari berbagai sampaikan dari Wilman masihkan poin kembali bergeser atau pindah 5-4 untuk pemain-pemain Enjoy Ebo pendek saja dan belakang satu pergerakan cepat dan terjadi 5-6 kita lihat kali ini acak-acak Yoshi akan melakukan set netek saja Yoshi dia akan Evo 1-2-3 pergerakan cepat Haikal masih bisa dikejar akan kembali kosong Mohan masuk dari 1-2 sebaik Mohan menggunakan poin kembali permintaan masih ada poin pertama kembali untuk komitmen Pekdes Kuala Mas kali ini Yosef timang-timang sebentar dia Yosef akan ayo gagal berbeda Yosef satu keuntungan poin pindah saja ke Enjoy 7-6 berbeda
semuanya. Kita pertiga ada Syawasyah. Ada kejar dari seorang yang kebelakang. Ada dikejar oleh seorang Ebul. Umpankan ada seorang Abu dari Irman. Dengan cantik dengan sikap kali ini Syawasyah. Laki-laki keras kita lihat seorang sikap dari Irman. Dengan cantik pemimpin dari Irman. Arah nih. Mohan. Kita lihat ada siapa di sana seorang Sandy. Angkat 1-2-3 pergerakan cepat Denny. Rapat tujuh NDC layan ada Sandy kembali akan serangan dari Pimeno empatkan Denny Solihin rapat sama Agung Gepet sedang yang terlambat Sandy kali ini Bila terlambat timan-timan seorang gila kepada diangkat tabungan cacap dia gila anak Ebul berpari aduh Irfan masuk berubah-ubahnya tadi poin pindah kembali terjadi untuk enjoy sembilan sama sampai mengejar riset yang pertama kita matikan angkat kembali Haikal dorong 1-2-3 pertimbangan kosong kali ini siapa di sana Satria masih menjadi kejar Haikal angkat Ebul kesempatan pendes angkat 1-2-3 Mohan kita lihat Sartumper yang dimakan oleh sebuah lapas kali ini angkat sebuahnya ke belakang 1-2-3 pergerakan Denny angkat balasan begitu cepat dari seorang Denny poin pindah kembali untuk enjoy kali ini 10 sama Nusrata kembali lipat-lipat Denny angkat langsung sebuahnya ke belakang 1-2-3 pergerakan lagi-lagi Mohan masih bisa langsung ya angkat Irman Agung Ebu sebelas sepuluh kita lihat Mohan kali ini akan melakukan cangsot keras datangnya bola 1-2-3 pergerakan masih terjadi yang berubahnya poin kita bertambah 12-10 terbang 2 poin kita saksikan di set yang pertama kita nantikan Mohan kembali akan melakukan cangsot keras datangnya bola 1-2-3 pergerakan rata-rata lancar dari seorang Yosi sehingga keuntungan poin pindah untuk enjoy 11-12 kali ini Irman kembali akan lakukan sol hitam pendek sama mati yang menerangkan siapa Sebelas tiga poin tertinggal kita saksikan timbang-timbang kembali ada siapa Satria akan sebarkan pendek 1-2-3 pergerakan cepat ya kembali lalu di gelapan kemudian Satria akan maju besar timbang-timbang sebentar Satria sebentar dia kembali enjoy melakukan serangan kali ini sayang kurang notris gol nomor pada terlihat tadi oleh wasit dua mengakibatkan poin 12-15 Ebul untuk sedikit di belakang sebentar kali ini selama 2-3 Yosi ekor terjadi nomor pada Yosi mengakibatkan poin pindah saja akan sebarkan 1-2-3 pergerakan cepat kali ini siapa Irman
mengetek kiri kosong dari seorang kiri Pagari pimpin dan terjadi untuk Ejai di atas 13-16 dengan Ejai akan membuat sepuluhan angkat 1-2-3 penyerangan Sefi dan Agung kembali Haikal yang untuk gigi nomor panjang ini kembali bertambah untuk Ejai 14-16 14-16 Ejai kembali tidak timang-timang saja menghilang ke belakang 1-2-3 bola sekali ini yang erok Mohan lah. Poin kita kembali bergeser. Dan pemain dari PNS 17-14. Sheng dari ada pelanggaran. Timang-timang Sheng angkat 1-2-3 pergerakan cepat Sheng. Kembali menjadi umur banyak poin sudah 14-17. Yang 15-17. Kali ini 1-2-3 pergerakan. Ada Trisco terjadi. Poin pindah kembali untuk Pemkes Buah Kapas kali ini 18-15 timang-timang kembali siapa di nomor 4 angkat geser kembali Mekul umpankan Haikal angkat kembali ini seharusnya semangat dari Pemkes ada Mohan sodorkan ke belakang Agung angkat Denny Irfan masuk kembali banyak satu kebulan dari Irfan poin pindah kembali terjadi 16-18 kali ini Haikal akan membuat timbang-timbang sebentar Haikal geser ke tengah harus tadi mulai tadi ini satu kebuan Satria masih di sikap dari Sandiro kepada Evo masih ada kembali kita lihat pemain des Mohan dan Sandiro ada Haikal sebentar berhasil belakang kali ini kita lihat Sandy Mohan apa yang terjadi besok luar banget luar dari majikan poin kembali bernama 17-18 yang terkait dengan 1-2-3 pergerakan cepat Rizmo terjadi nomor banyak poin kita 19-17 19-17 timang-timang Pemdes gagal poin kita poin terjadi untuk Enjoy 18-19 memperkecil jarak kita lihat Enjoy kali ini Denny angkat lagu kasel lebih pendek 1-2-3 pergerakan siapa di sana masih bisa dikejar angkat Seti kembali 0-1-2 kita lihat mantis bikin 0-1-2 poin pindah bergeser kembali 20-18 jadi di pendek Sokohan
Iya, 21 nomor namanya. 23-21 cukup tegang. Di poin-poin kritis kita nantikan apakah mampu pemain-pemain dari KIJO ini menyamakan. Kita nantikan Satria kembali akan melakukan sal. Timbang-timbang dia kurang ke belakang. Ada seorang Haikal, umpan tangan kosong. Oh! Italia begitu termasuk pada satu pukulan. Dari seorang gila poin pindah ke poin terjadi. Pindah. 22-23 angkat center. Cuman belakang dari sana. Siapa di sana? Angkat membuat serangan. Bintang di salingan menjadi kebobolan. Angkat kembali. Oh,